Zul Ma, bagilah Ma. Hei, ya Ma nak balik ke sana buat apa, Syafiq? Ni kan rumah, ha? Bukan balik. Maksud Syafiq, bagilah Syafiq pergi sana, Ma. Ma tak kesian ke kat Syafiq? Syafiq tak tahanlah Mak nak duduk kat sini. Munah tu, sanggup dia pergi kahwin orang lain, Mak. Ha? Dah lah tak handsome. Kerja pun taklah tarah mana. Takat sebuah baja kilang. Hang juga yang salah, Syafiq. Yang hang duk pergi syok dengan siapa tu, pelakon Indonesia tu. Ha? Sat Agne Monica. Sat tu Bunga. Sat lagi Katie. Lepas tu Daun. Mana dia tak kecil hati? Aduh. Mak, mereka tu langsung tak pandang saya, Mak. Saya main-main aja, gurau. Si Munah tu cemburu sangat, apa hal? Hang juga yang salah, Syafiq. Hang tahu kan, Munah tu lurus orangnya. Ha, bila hang main-main, dia ingat betul. Bila hang betul, dia ingat hang main-main. Mak, lah ni Mak nak buat lagu mana? Lagu mana apa pula ni? Syafiq, hang tahu tak? Sejak Pak Hang tak ada Mak tinggal seorang kat rumah ni, hang tak kesian ke dengan Mak? Mak, Syafiq tengah sedih ni, Mak. Sedih sangatlah ni. Kalau Syafiq pergi sana, at least taklah teringat sangat, Mak. Hang jangan duk menghela dengan Mak, Syafiq. Mak kata jangan pergi, jangan pergi. Faham? Sama je. Telur goreng, kicap. Kicap telur goreng. Mana bosan lah. Habis tu Aron nak makan apa? Spaghetti, burger, pizza? Adalah. Tapi yang sedap sikit. Betul ni tak sedap? Aron kan tahu kita tak ada orang gaji. Abang je orang gaji kat rumah ni. Alah, Mama ni selalu macam tu. Pertama kerja je. Eh, tak baik cakap macam tu tau. Mama dan Ayah buat semua ni, maksud dia sayangkan kita. Habis tu takkanlah nak makan macam ni tiap hari. Okey, kalau macam tu, besok kita makan sedap-sedap. Lah, memang tipu. Semalam pun memang kata ini makan sedap kan? Tengok, telur goreng juga. Nak makan, sudah. Sekabut. Pening kepala aku lah. Aku dah tak tahu nak buat lagu mana dah ni. Mak pun betul lah. Dia tak faham ke? Lepas ni dah puasa. Lepas puasa dah raya. Habis tu raya. Hoi, orang lain baju cantik-cantik. Takkan aku nak pakai seluar pendek ni? Ya. Mestilah aku nak kena ada duit. Nah, ni dia apa? Tak faham lah apa aku nak. Aku nak pergi sana nak cari kerja. Bukan nak main-main. Bukan nak enjoy. Orang yang dia tak bagi aku pergi sana sangat. Ni kena pula aku. Masuk. Cik Syarul. Hai. Kuasa pun belum lagi dah hantar borang cuti raya. Cik Syarul, kita kenalah sediakan payung sebelum hujan kan? Lagipun Cik Syarul juga yang cakap kita ni kalau kerja, jangan tangguh-tangguh. Jangan buat kerja last minute. Hai, awak tembak saya ke apa ni? Eh, mana ada. Cik Syarul terasa ke? Nantilah dulu saya tengok berapa orang lagi nak cuti raya ni. Bukan tahun lepas awak cuti panjang ke masa raya? Cik Syarul tu lain. Tu termasuk cuti kahwin saya sekali. Tahun ni saya nak kenalah jaga hati mak mentua saya tu. Lagipun saya dah siap tempah baju raya semua. Nantilah saya tengok. Macam mana? Alah, Cik Syarul, janganlah tengok-tengok. Saya tak naklah nanti last-last saya tak balik kampung. Saya silap raya ke hospital pula. Hai. Awak mengata saya ke apa ni? Mana ada Cik Syarul? Hey,
Kamu buat apa ni? Saya tengah jadi kajol, kakak. Ish, kajol apanya tengok tu. Orang suruh dia buat kerja, dia boleh main-main pula. Berangan budak ni. Kak, saya kan kajol. Eh, dengar sini. Kain ni, silap-silap nanti akak kena ganti tu tak? Simpan balik. Eh, kakak ni. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Marah apa bendanya? Ni, kamu dengar. Boleh tak, Rina? Kamu janganlah lingkupkan bisnes akak. Akak sekarang ni nasib baik tau. Dapat duit pinjaman, bolehlah buka kedai Robi ni. Kira cita-cita tercapailah ni? Belum lagi. Cita-cita akak sebenarnya nak besarkan lagi perniagaan ni. Tapi kalau dah dapat adik macam ni, jangan kata besar. Melingkup teruslah. Terencat terus cita-cita akak. Akak, tak baik tau cakap macam tu. Akak jangan risaulah. Saya akan berusaha dan bekerja keras untuk memajukan kedai Dobi akak ni. Memanglah, memanglah. Betullah tu. Tapi campur dengan angan-angan kamu tu, tak ada maknalah Wan Zarina. Oi. Kamu ni jangan main-main. Buat kerja betul-betul. Kak nak keluar kejap, eh. Janganlah pandang macam tu. Pergilah buat kerja. Bye. Hei, dia nak ke datang? Alam, kalau dia tak mau, sementara tu suruh Syafiq. Syafiq tak datang je lah. Mak tinggal seorang. Sementara je lah. Elok orang gaji kita main balik. Ha, selamat dah kita. Ma, kalau Pak Su kan, memang tak nak lah. Kenapa pula? Sekurang-kurangnya, Pak Su boleh tolong masak tengah hari kan? Nanti kalau puasa nak buka, Pak Su boleh tolong. Aurora, Pak Su tak pandai masak. Lagipun, Abah Iman tak suka dia sebab dia suka nyanyi lagu Indonesia. Kita tak serasi. Alah, pasal lagu pun nak bising. Ha, betul cakap Aurora tu. Mama tak naklah Aiman dengan Aurora nanti duduk dengan orang gaji. Susah. Nanti kalau orang gaji tu buat pelari barang ke? Ha, buat pelari korang ke? Ha, bawa pi. Piyama, kepotong kaki jadi pintas sedekah. Macam cerita yang 21 hari itu. Apa yang meripik ni? Betul ya, Babang? Jihad tak naklah yang kita menyesai kemudian hari. Ma, takutlah, Ma. Mama berserah. Tak baik, Mak. Nahai. Hanya untuk Mak seorang saja. Ya. Kopi janda. Mak. Ui. Oh, Mak dahsyat dah. Pandai Mak pilih channel TV. Pasal apa hang ni, Syafiq? Ha? Dari tadi Mak duk tengok hang Malaysia dengan Mak ni. Lah, Mak. Takkan dah Syafiq dah besar, Syafiq tak boleh Malaysia dengan Mak. Tak ada apa, eh. Mesti ada. Tumpah pula. Ha, tu dah. Mesti ada ni. Baik, nampak cepat sama. Mak nak pergi tidur lah ni. Mak. Dengarlah, Mak. Rayuan terakhir Syafiq, Mak. Mak. Syafiq harap apa yang Syafiq nak minta ni, Mak bagilah restu Mak nah. Boleh Mak nah? Please. Betul lah. Tapi Mak tak mau lah hampir sana. Awaklah hang ni, Syafiq. Hang ketegak sangat ni. Lah, Syafiq, oh, habang tak habis lagi, Mak. Syafiq bukan nak pergi Indon tu. Syafiq... Nak pergi mana? Syafiq nak pergi Kuala Lumpur. Lah, hang nak pergi Kuala Lumpur tu buat apa pula? Nak mandi lumpur lah, Mak. Buat apa lagi? Lah, buat apa lagi pergi sana? Mak cari kerja lah. Sampai bila Syafiq nak duduk berketiak, Mak? Syafiq dah besar lah. Yalah, Syafiq no. Buat apa nak duduk celah ketiak Mak lama-lama nak? Betul itu. So, kita nak duduk sana, duduk mana? Itu Mak jangan risau. Syafiq ada kawan. Mana? Kawan mana satu? Ramai, Mak, kawan Syafiq kat sana. Semua kerja bagus-bagus. Rumah semua bagus-bagus. Mak jangan risau nak. Bab-bab tu Mak jangan risau. Okey, jadilah, Mak, nak. Yalah. Sayang, Mak. Tapi janji,
Raya hang balik. Sumpah wallah mak. Ni, nak buat main dengan mak. Hari raya semua orang kat Kuala Lumpur tu balik kampung, mak takkan Syafiq nak raya seorang-seorang kat sana. Mestilah Syafiq balik jumpa mak, nah. Kiat jadilah ni mak ya. Kiat mak restu dah. Ya. Alhamdulillah sayang mak. Kamu pun baiklah mak oi. Mak, mak mai lah mak oi. Orang gaji Cik Nan dah 2 minggu tak balik-balik mai pun. Kata nak balik 2 hari je. Dah, mak tak payah buat apa. Tak payah masa mak tengok-tengok budak tu je. Hei, bukannya mak tak mau pi. Dah nak puasa saya oi. Nak pergi duduk kat kampung ni senang. Mak nak pergi terawih. Tambah pula, Pak Hang dah tak ada ni. Payahlah mak nak tinggalkan rumah. Siapa nak jaga ayam itik mak? Ah, Syafiq nak pergi sana. Lagipun dia tak ada tempat tinggal. Mentara bagi ke dia je lah. Alah, Abang Syarul tu bila sebut je nama Syafiq tak pernah suka mak. Sama dengan anak Cik Aiman tu. Tapi tak apalah kata orang. Kalau tak dapat gading, tanduk pun tanduklah, mak. Syafiq pun Syafiq lah. Ha, kalau lagu tu, nanti mak pi habaq main dengan dia nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih mak nah. Syafiq pun Syafiq lah. Sampai ke pesan orang ni. Pesan orang? Pesan yang ringkas ke pesan yang bergambar? Kak Hang ni, Fik. Dia minta tolong Hang suruh duduk mentara dengan dia. Ni mentara orang gaji dia pergi cuti. Dia minta tolong sangat. Mak, Fik nak pergi KL. Fik nak beli kari, mak. Nak cari duit sendiri. Nah, nak cari... nak beli rumah sendiri. Bukan nak pergi duduk dengan kak tu. Hei, kat sana pun hang belum tentu lagi dapat kerja ke tidak ke. Mak, leceh lah mak nak pergi duduk dengan diorang. Ha, biar pun akak sendiri, tapi abang ipar saya tu orang lain. Hei, abang ipar hang tu baik apa? Kalau hang duduk dengan mereka, mak tak ada lah risau sangat. Hei, mak dah tahu kedudukan hang. Oh, main baling-baling untuk lagu tu ni. Eh, ubat gatal dah bawa belum ni? Ada, semua ada. Hmm. Yalah, mak. Yalah, mak. Janji mak jangan susah-susah hati, noh. Syafiq pergi duduk dengan dia orang, lah. Yalah. Ubat gatal, ubat gatal. Saya kalau boleh tak naklah dia jaga budak-budak tu. Siapa kata dia jaga budak-budak tu? Dia tolong tengok rumah aja. Alah, kalau dia jaga pun apa salahnya? Abang ni kalau Syafiq tu ada je yang tak betul. Bukan apa, dia tu kuat berangan lah. Saya tak suka. Nanti dia ajar anak kita bukan-bukan macam mana? Alah, abang ni. Tak baik tau mengatakan adik saya tu. Dahlah dia tu tunang buat pelari. Tak ada kerja. Kesian tau kat dia, bang. Yalah, kuat berangan. Manalah tunang tak lari. Alah, abang, biarlah, bang. Janji ada orang jaga anak kita. Dahlah, malam tu kat dengan abang. Duduk. Bila ada nak main? Besok. Besok? Kenapa cepat sangat? Ingat tahun depan ke nak datang ke? Ya, mak. Kalau orang duduk tempat orang pandai-pandai, no? Rendah diri. Jangan duduk action je. Nanti orang tak suka. Ah, tapi, mak, kalau Syafiq tak action, macam mana Syafiq nak berlakon sinetron yang dulu tu? Lah, bukan action lagu tu, Syafiq. Habis lagu mana? Belagak tak tentu kehala. Nanti orang tak suka. Awaklah, hang ni. Mak tengah sedih ni. Yalah, mak Syafiq tahulah yang tu. Ni, awaknya mak duk sedih sangat ni. Macamlah Syafiq pi tak balik-balik, eh? Yalah, hang tu bukan.
kau boleh harap sangat. Nanti telat hari bulan, hang tak balik terus. Dah eh, Safiq baliklah mak. Mak jangan risau nah. Mana mak tak risaunya, Safiq. Tak apalah mak. Mak jangan risau. Lah ni Safiq dengar semua cakap mak. Ha, ni Safiq pergi dulu. Ayolah. Ya. Ini dia mak ada. Buat belanja nah. Mak. Betul ke mak? Betul, asalkan Safiq bahagia ya. Tapi mak, apa lagi? Korang ni. Itu je yang mak ada pun. Boleh dah. Mak, Safiq pergi dulu dah. Mak, saya cari sikit. Safiq pergi ni mak. Ya. Safiq pergi ni mak. Ha, pergi. Safiq pergi ni mak. Ya. Bye mak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau jatuh, Safiq bangun sendiri nah. Insya-Allah mak. Kalau tak ada siapa tolong. Safiq pergi dulu mak. Bye bye. Rumah ni nanti. Mak, Safiq pinu, Mak. Mak, Safiq pinu, Mak. Hello. Assalamualaikum. Kak, Safiq dah sampai stesen bas dah ni. Ha. Kak boleh main sini ambil Safiq ah. Ah, Safiq, kau tak boleh ambil Safiq. Kau banyak kerja. Safiq naik taksi je. Safiq ada alamat kan? Tapi jangan naik bas nanti sesat sekali. Ada duit tak? Lagu tu kah? Ha, tak apalah kak. Yalah, Safiq tahu. Safiq ada alamat, duit pun ada. Ha, Safiq naik taksi lah. Malas kak ni. Baik kak, kita jumpa kat rumah noh. Bye, see you. Assalamualaikum. Malai. Nak kata apa? Aku sungguhlah adik aku ni. Siapa? Siapa? Oh. Aduh. Awak okey ke? Mana ada orang jatuh okey? Awak sakit? Memanglah sakit. Awak nak pergi klinik? Tak apalah. Saya okey, saya okey. Awak ni siapa? Hai. Baru kenal dah tanya nama dah. Yalah, takkan awak tak ada nama? Okey. Nama awak dulu. Nama saya? Nama saya Syafiq. Syafiq. Nama awak? Nama saya Wan. The only Wan Zarina. Ni, alamat. Ih, awak ni. Baru kenal dah minta alamat. Takkan nak datang Minang terus. Ni, alamat ni awak tahu tak kat mana? Oh, alamat ni.
Rasanya ni kawasan perumahan kat belakang-belakang tu kot. Yalah. Tapi saya pun tak pandai sangat sebab saya baru 2 minggu kerja kat sini. Lagi sekali. One, the only one, Zarina. Ingat. Tu ikut mai. Agak-agak kecil. Agak-agak betul eh. Tak betul kena ligan aku. Assalamualaikum. Siapa ada kat rumah? Mama dengan ayah pergi kerja. Yada baiman je. Okey okey. Ni, Aurora tolong angkat beg basuh boleh tak? Berat ke? Tak beratlah. Tolong tolong. Nah. Oh, Aurora masuk pula ni. Oh, dia orang macam ni. Eh, Aiman. Apa-apa? Aiman. Ui, pada dulu sampai lah ni tak besar-besar pun. Yang besar dia ni seorang ya. Paksu ni. Nanti paksa tidur dengan siapa? Tak tahulah. Dengan Aiman kot. Kenapa pula dengan Aiman? Habis takkan paksa nak tidur dengan Aurora pula? Betul lah Aiman ni. Tengok, Aurora bagus kan? Ni Aiman, tak baik tau. Nenek pun tak suka tu orang action. Alah, dulu paksa pun action juga. Belakang ke Indonesia, tapi belakang Ferdi je. Dia, oi. Oi. Bukan belakang Freddy dah tau, semua pelakon Indon dah. Ha? Chris Dayanti, Jens Sastrowardoyo, semualah hang ada. Sudah. Ui, sedapnya. Ya Allah. Pak Su. Pak Su jangan kecil hati eh. Abang memang macam tu. Pak Su. Masak boleh? Laparlah. Sat-sat lagi lah. Pak Su baru sampai lah. Bagi Pak Su rehat dulu lah. Hello. Ya, Aiman. Betul ke ni? Yalah. Baru sampai dah kecoh. Aiman dah cakap dengan Mama tak payah orang gaji. Aiman pun boleh jaga Aurora tu. Sabarlah, Aiman. Dia tak lama kat rumah kita tu. 2-3 hari aja. Ya? Aiman buat tak tahu je lah. 2-3 hari je? Kalau ayah tengok beg dia, macam dia nak duduk sini setahun tu tak? Tak apalah ya, dah buat macam mana? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman, Aiman. Hai, dah tak ada pun dah. Macam mana nak buat ni? Takkan aku nak meniaga mencun pula, kena tangkap saya. Nak meniaga pasal Ramadan, dah lambat. Apa nak buat ni? Biar sakit-sakit. Pak Su. Lamanya rehat. Beg dah angkat. Betul nak angkat apa lagi? Dah, bukan buat apa pun. Bagilah Pak Su rehat dulu. Aurora dah apalah. Pak Su masaklah. Mak tak masak ke? Mama tadi terus pergi kerja. Selalu macam tu. Mama hang ni betul ya. Sakit pula hati kita. Tapi nak masak apa? Manalah orang tahu. Kalau orang tahu, dah lama dah orang masak sendiri, tak? Pak Su, kat belakang tu ada resipi Mama. Pak Su pergi lah masak, Pak Su. Betul ya? Okey. Sat lagi lah. Sat, sat, sat. Sat ya, nak?
Sat ya. Alah, Pak Su. Pergi ya sekarang. Okey, okey, okey. Sat ya, sat ya. Garam, sutu, garam, gula sekut rasa. Mana dia garam, gula. Garam, gula, garam, gula. Garam, garam, semula gula. Susah nak buat kuih goyang ni tau, Syafiq. Haa, sihat. Padung kena betul, no? Jangan terlalu manis. Jangan terlalu lembik. Kalau tawak pun tak boleh. Tepung tu biar cukup. Dan nanti, dia tak jadi bunga. Dia terus jadi daun. Haa. Itu goreng api pun kena jaga, no? Sebab nanti, dia tak mau garing. Tak sedap. Syafiq tau, ha? Sihat pun tahu tu. Ha. Nanti bila besar ni hang adun sendiri buat sendiri tok dah bagi petua ni. Kuih goyang tok ni memang sedap noh. Ni tok nak habaq. Kuih ni boleh tahan setahun. Bukan macam kuih moden sekarang ni. Tak habis raya lagi dah lembik dah. Tok. Esok Syafiq cuba buat sini noh. Oi boleh sangat dah. Tapi jangan lupa gula, tepung. Oh, santan apa tu. Adun biar betul lah. Mai cuba ni pegang. Pegang ni. Jangan letak. Jangan letak rumah dia tak jadi. Pandainya siapa buat. Sihar punya memang sedap. Memang sedap. Tapi Syafiq punya tepat sekali. Baguslah orang kata. Sekarang tu nak tengok. Boleh rangup ke tak? Ha? Tok, cantik nalah. Dah itu buat kuih goyang. Tapi jangan lupa resipi no. Pak Su. Pak Su apa lagi tu? Yeah.
pun. Ni. Nampak barang ni? Ni baju-baju ni. Angkatlah sayang oi. Berangan punya. Berangan pula. Allah, buat beratnya bang. Apa? Asa boleh masuk TV. Ini yang mesti buat. Lah, apa ni Pak Su? Tengok, semak je. Nanti Mama mesti marah. Oh, nanti Pak Su kemas lah. Nanti Pak Su kemas lah. Tengok. Memang kan yang kena kemas lepas siap. Dia biar je. Lah, Pak Su cepatlah sikit. Orang dah lapar ni. Lama lagi kena masak. Ni masak. Ini bukan masak. Ini cakap buat semak. Tahu tak? Tahu tak? Nanti Mama mesti mengamuk. Memanglah sedap. Kan masa Pak Su pindo dulu, yang masa Pak Su berlakon sinetron tu, apa nama cerita tu? Bawang putih, bawang merah. Yang belakang Ferdi tu, kan Pak Su? Tak, masa ke Indon, Pak Su hari-hari masak tau. Tu yang Pak Su boleh masak sedap macam ni. Tapi Aiman tak mau kan? Jamah cukuplah. Jamah, eleh malu-malu kau nak tui. Dah. Pergi sikit. Pak Su nak goreng telur tu. Tak ada lah. Ni apa nama? Bolehkah bagi saya rasa sikit sup tu yang saya buat sendiri tu? Bolehkah? Bukan tak harap sehat. Tapi kalau setakat Syafiq nak jaga anak-anak kita, tu seranglah. Saya memang tak percaya. Alah, Abang. Sehat tahulah dia sehat. Kalau bab masak-masak dia memang cekap. Bab jaga budak pun memang terror lah. Abang tak payah nak gaduh. Saya cuma takut anak-anak saya kebulur je nanti. Loh, tak ada sebab mah dia pun nak kebulur. Boleh harap ke Syafiq tu? Abang, cubalah Abang bagi peluang. Ni dah, Abang asyik nak kondim je adik Seha. Itulah. Bila saya cakap lebih sikit, awak cakap saya berat sebelah pula. Memang pun. Malas lah nak cakap dengan awak ni. Tak payah duk cakap. Mentang-mentanglah kami tak ada ayah, anak yatim. Apa hina adik saya. Syafiq ni, awak yang biar selera ni. Budak-budak, mereka semua kat atas. Abang nak, ya? Syafiq, kemaslah sikit. Syafiq pun sampai. Ya ni, Syafiq nak kemas ni. Kak, Syafiq kemas ni. Ni, Syafiq kemas ni. Kak! Kak! Kak jangan risau lah, Syafiq mok sekali ni terus ni. Raya tahun ni, Kak tak nak buat duit lebih ke? Buat duit lebih? Buat apa? Kita jual, Kak. Nak jual apa? Kita jual... Ni, nak jual meracun? Nanti kau kena tangkap nanti baru ada kai, ha? Tahun lepas, kita raya kat hospital. Tahun ni, nak raya dekat lokap pula.
Aduh, Kak. Capit pula habis habak lagi. Kak dah potong buat apa? Kita bukan nak jual mecun. Habis tu? Kita jual kuih. Kuih apa? Kita buat kuih